Oke, dalam video kali ini kita akan membahas topik tentang fungsi produksi, yaitu terutama fungsi produksi dua variabel. Oke, fungsi produksi seperti kita ingat itu adalah sebuah fungsi yang menghubungkan input dengan output. Kalau kita definisikan output itu sebagai key, nah key itu adalah jumlah dari output yang diproduksi oleh perusahaan. Dan inputnya itu terdiri dari dua, yaitu L, labor, dan kapital. Nah ini fungsi Q, fungsi dari L dan K ini, itu fungsinya tidak bisa kita masukkan sembarang fungsi. Karena ada syaratnya. Nah, syarat dari fungsi produksi itu adalah yang tergambar di sini. Yang terrepresentasikan di sini. Jadi artinya, turunan pertama dari si fungsi tersebut terhadap inputnya, yaitu K misalkan, itu harus lebih besar dari 0. Artinya, kalau inputnya nambah, maka outputnya akan bertambah. Tetapi, turunan kedua dari fungsi tersebut terhadap inputnya, itu harus lebih kecil dari 0. Oke? Ini artinya, berlaku hukum yang sangat terkenal, ya, yaitu hukum of diminishing returns. Law of diminishing marginal product. Nah, ini adalah hukum dari produksi. Ya. Nah, ini syaratnya secara matematis, turunan kedua dari yang tersebut harus lebih kecil dari 0. Nah, salah satu banyak fungsi-fungsi yang bisa memenuhi persyaratan-persyaratan seperti ini. Salah satu yang cukup terkenal itu adalah fungsi produksi Coriolis. Fungsi Coriolis itu bentuknya pangkat alfa dikali L pangkat beta. Okay. Nah, alfa dan beta itu parameter. Ya. Dan alfa itu syaratnya juga ada syaratnya. Itu harus lebih kecil dari 1. Dan beta juga harus lebih dari 1. Okay. Nah, kalau kita contohkan, kita definisikan. Ini, kita definisikan, kasih contoh aja misalkan kasih angka alfanya. Ya. Karena alfanya 0,5, kemudian betanya 0,5. Ini salah satu contoh dari fungsi produksi. Dua variabel, yaitu fungsi produksi, disebut dengan fungsi produksi. Oke. Kalau fungsi produksi tersebut, fungsi produksi satu variabel, tentunya kita bisa menggambarkannya dalam Cartesian diagram, ya, di mana sumbu horizontalnya itu mengukur input dan sumbu vertikalnya mengukur outputnya. Itu kalau fungsi produksinya satu variabel. Tapi kalau fungsi produksinya dua variabel seperti ini, gimana kita menggambarkannya? Oke, nah, secara prinsip tentunya bisa, ya, dan akan kita kasih contoh. Nah, kalau komputer itu bisa dengan mudah untuk menggambarkan ini. Kita kasih contoh kalau parameter 12-nya seperti ini, alfanya 0,5, betanya 0,5. Kita coba lihat gambarnya. Kita gambar di sini. Ini adalah gambar dari fungsi produksi Coriolis dengan parameter alfa 0,5, beta 0,5. Jadi seperti
melihat ini yang mengukur input. Jadi ini labor, ini kapital, vertikal itu mengukur output. Tapi sekarang betulnya kan 3 dimensi. Ya, jadi kita bisa lihat seperti ini. Nah, Anda lihat kan, semakin tinggi kapitalnya, semakin tinggi labornya, semakin tinggi juga outputnya. Jadi kalau kita misalkan L-nya 5, misalkan K-nya 8, maka outputnya itu ternyata 6,3. Nah, kalau kita lihat, kalau seandainya kita seolah-olah ya bisa terbang ya, di atas dari kurva 3 dimensi ini, dilihat ke atas, itu kan kalau kita naik helikopter itu kan kita bisa melihat dari atas seperti ini. Kan? Ya. Oke. Nah, sebenarnya kita itu bisa menggambar. Sebenarnya, di sini, itu kita bisa melihat ada daerah-daerah yang ketinggiannya itu sama, ya, tidak begitu berbeda, tapi kombinasi kapital dan labornya itu berbeda. Jadi, contoh misalkan, kalau kita lari naik dari sini ke atas, itu capek kan, karena ketinggiannya berbeda. Tapi kalau kita lari sepanjang lereng ini dengan ketinggian yang tidak berubah, artinya kan kita larinya juga datar di jalan datar, berarti tidak capek karena itu ketinggiannya sama, tetapi lokasinya kan berbeda. Nah, itu disebut dengan kalau dalam geografi atau dalam geologi atau permataan itu disebut dengan kontur. Ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan kontur dari fungsi ini, kita gambarkan di sini. Nah, ini adalah representasi dari kontur dari persamaan ini. Oke, jadi ini kita semakin ke atas, itu semakin warnanya semakin merah, itu outputnya semakin tinggi. Oke, semakin ke bawah, outputnya semakin rendah. Artinya, kalau kita berjalan dari titik ini ke titik ini, itu ketinggiannya sama. Dalam konteks fungsi produksi, artinya apa? Artinya garis yang menghubungkan satu kontur, oke, itu adalah garis yang apa namanya, yang jumlah output yang diproduksinya sama, walaupun kombinasi dari labor dan kapitalnya itu berbeda-beda. Oke, ini biasanya gambar contoh-contohnya. Ini contohnya kita hapus. Kasih contour value. Nah, ini kasih contour value. Oke. Ini artinya apa? Artinya sepanjang garis ini itu output yang dihasilkan itu sama, jumlahnya 6. Ya. Tetapi kombinasi labor, ini labornya ini, dan kapitalnya itu berbeda-beda. Ya. Demikian juga ini. Semakin kita ini dalam fungsi produksi, kontur ini ada nama khusus. Ya. Namanya adalah isokuan. Oke, okay. Jadi isokuan semakin tinggi itu semakin mencerminkan output yang semakin semakin tinggi outputnya. Konsol yang semakin ke bawah itu menunjukkan